Nah, ini jumpa lagi dengan saya di channelnya Rowan Nugraha, teman-teman ya. Bukan. Keliru ya. Ini kan unboxing ya. Iya, jumpa lagi dengan saya di channelnya tentang unboxing, teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan mengunboxing sebuah ini nyala nggak nih? Nyala ya. Coba. Oh, iya, nyala, teman-teman. Kalau nyala berarti sudah masuk mic-nya. Nah, ini pengiriman dari mana nih, enggak ada tulisannya. Lupa saya kemarin ya ini. Ini dari seingat saya kemarin dari Surabaya, teman-teman ya. Ini isinya yakni Vimy Pump 2, teman-teman ya. Aduh, sebentar teman-teman. Ganjel. Nih ya, ini isinya mic, bukan mic sih, pump 2. Isinya Vimy Pump 2, teman-teman ya. Ini dari arah dari Surabaya ya, teman-teman ya. Ini saya akan membukanya paketnya ya. Semoga saja tidak mengecewakan ya, teman-teman ya. Ini selasinya full, teman-teman. Jadi ini saya juga harus hati-hati. Enggak batuk, teman-teman. Ini enggak enak, teman-teman. Potong dulu, teman-teman. Gak susah, nggak dipotong. Nah, ini ya. Aduh. Tinggal yang ini tak buka dulu. Ini dari mana yang bukanya ini? Ini bukanya dari dari sini bukanya ya. Aduh, sobek. Teman-teman. Aduh, masih ada lagi, teman-teman. Nah, ini ya. Nih. Masih ada lagi boxnya. Ada lagi boxnya, teman-teman.
Lah. Ini batuk, teman-teman. Ah, ini ya. Ini dan ada yang ini. Ini dusnya. Kita buka ya satu persatu. Oke, alhamdulillah ini dapat bandulnya ya teman ya. Ini ada bandulnya. Oke, terima kasih. Ini saya buka dulu untuk apanya. Tapi kalau ini bukanya mana ini ya? Agak susah teman-teman untuk bukanya teman-teman. Oh ini nih. Ini bukanya teman-teman. Nih terus mana lagi ya? Ini lagi di sini. Oh ini. Kita buka lagi teman-teman. Oh iya, ini teman-teman, ini kan gini aja bisa teman-teman, lupa saya. Kenapa kok harus gini? Kita ada aja bisa ini. Tuh kan. Kalau yang ini sepertinya kelengkapan-kelengkapannya teman-teman. Nah, kita buka belakangan. Yang penting ini dulu teman-teman. Nah, ininya yang sangat penting ini. Vimy Pump 2-nya ya. Nah, ini. Ini ada kartu garansinya ya. Ini Vimy-nya. Terus ini apanya lagi nih ya? Oh, ini ada kelengkapan lainnya, ada ini. Ada ini. Ini stiker dan lain-lain sih ini. Nanti aja ini. Ini nanti sekarang yang paling penting kita harus mencoba ininya. Semoga ini enggak belok-belok. Soalnya kadang-kadang ini tuh belok teman-teman. Coba kesini dulu ya. Aman nggak nih? Aman sih ini. Oh belok. Tuh belok tuh. Belok sendiri. Coba ya. Ini mas. Ini kok belok-belok mas ya. Tuh. Belok ke kiri mas. Soalnya kemarin tak kirain normal mas. Tuh. Ya nanti tak bilang sama masnya ini resmi daripada saya buka kardus ya, buka paketnya ternyata ini tuh belok ya, belok ke kiri. Kemarin saya bilang ini belok ke kiri apa enggak mas, katanya masnya enggak belok, tapi ternyata pas saya terima ini belok ya. Saya cek lag lainnya dulu juga ya. Ini 4K. Ini 4K ya. Tak coba reset dulu. Mana nih? Aduh, belok-belok ternyata. Coba saya matikan dulu ya. Tak matikan terus tak hidupin lagi, apakah belok apa enggak? Tadi belok soalnya, Mas. 1, 2, 3 belok tadi mas. Aduh, kemarin tak pikir ini enggak belok ya. Saya coba memorinya ada ya, ini tak coba record ya, coba record ini memorinya apakah bisa ini hasilnya apa enggak nih.
Ini tak buat di 2K ya, buat record. Ini saya coba untuk merekod. Ya, tes tes tes. Ini suaranya apakah masuk di Vimy PAM 2 ya? Ini saya record. Nah, ini tak masukkan di laptop ya. Apakah suaranya ada di sini apa enggak? Tes tes tes. Tak record. Nah, ini tak masukkan di laptop. Apakah suaranya ada? Sekian. Nah, ini saya percobaan pakai mic. Ini mic saya ya. Percobaan saya pakai mic, apakah ada suara apa enggak di mic-nya ya. Mic memang mic bukan bawaannya sih. Ya cuman coba-coba bisa apa enggak di memakai mic-nya. Tuh, belok lagi nih, aduh. Tes tes tes. Belok lagi mah enggak ini? Kayak enggak. Aduh, belok lagi. Ya, tes tes tes. Ini saya tes suaranya ya. Menggunakan apa? Menggunakan apa? Mic clip on ya. Terima kasih. Ini ada dua rekodan suara, teman-teman. Ini saya coba ke laptop dulu ya. Kita masukkan sini lagi. Ini aduh ya, memorinya di dalam ya. Sebentar, ini tak masukkan di laptop ya, suara apakah ada suaranya apa enggak hasilnya dari rekutan. Takutnya kalau enggak ada suara, teman-teman. Terus saya coba nanti ngecas itu, saya coba ngecas ini pakai cas saya. Oh ya, kalau ngecasnya ini alhamdulillah masih bisa aman. Ini saya coba memorinya tak masukkan. Saya pengen lihat memorinya apakah hasilnya bagus apa enggak. Memakai laptop ya buat nyoba. Tes coba dulu nih ke laptop saya, apakah bisa apa enggak nih. Ini terus. Oh ya, suaranya ada, teman-teman ya. Coba iya. Tak lepas dulu mikrofonnya ke sini ya. Ini tadi ada sisu suaranya. Oke ya. Suaranya ada nih, teman-teman. Ini tak coba yang tadi pakai clip on. Oh iya, benar-benar kalau di clip on memang ini bukan bawaannya, jadi mungkin nggak bisa ya. Clip on di micnya Vimy ini harus khusus, jadi memang nggak semua bisa, teman-teman. Setelah lepas dulu memorinya. Jadi itu tadi mas ya, ternyata ada minusnya. Minusnya itu ternyata belok ke kiri ya. Tadi sudah saya buka. Aduh, ternyata belok ke kiri. Jadi ini tak bilang sama masnya enaknya gimana, ataukah nanti ada pengurangan harga. Soalnya ya, kalau pengurangan harga nggak apa-apa, mungkin sedikit aja ya, buat apa ya, buat ini ya, nanti buat tak saya servis ya, teman-teman.
gitu aja wis. Karo lain-lainnya alhamdulillah normal. Cuman memang kadang boleh belok ke kiri ya. Tadi sudah saya tunjukkan ke kamera, ada buktinya, dan nanti tak bilang ke penjual. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen channelnya tentang unboxing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.